Prabowo Subianto secara resmi akan maju di pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut diucapkan langsung oleh Prabowo Subianto saat digelarnya Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Gerindra di Gedung Sentul International Convention Center di Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Agustus. Lebih lanjut, Prabowo Subianto menegaskan bersedia dengan seluruh jiwa dan raganya untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amar. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Ya untuk Tribuners dimanapun Anda berada, jadi pada hari kemarin itu hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, DPP Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di gedung SICC Sentul Bogor. Nah, ketika Rapimnas ini adalah agenda tunggal yang dimana para kader mendorong atau menunggu jawaban dari Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Nah, untuk jawabannya sendiri itu diungkapkan langsung atau diutarakan langsung oleh Prabowo Subianto pada Jumat malam, sekira pukul 21 lewat, itu menyatakan dirinya siap untuk maju dengan seluruh jiwa raganya untuk maju di pemilu 2024 mendatang. Nah, mendengar jawaban dari Prabowo Subianto, ribuan kader menyambut gembira hingga berteriak nama Prabowo Subianto di dalam gedung SICC Gema ya. Nah, menurut sekjen dari DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan ada beberapa alasan untuk mengusung Prabowo Subianto ini. Yang pertama yaitu beliau adalah calon presiden dari berbagai macam survei itu paling populer, paling diminati dan paling disukai. Kemudian yang kedua, menurutnya kinerjanya dalam Kementerian Pertahanan dianggap cukup memberikan makna positif bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, kemudian alasan yang ketiga yaitu beliau tidak pernah bergeser dari komitmennya untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi alasan-alasan kader di seluruh DPD Partai Gerindra se-Indonesia itu meminta Prabowo Subianto untuk maju di bursa calon pemilu 2024 mendatang. Begitu rekan yang dapat kami sampaikan dari gedung SICC Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.